lepasan SMK Malaysia ke di Thailand. Bangkok, di Bangkok Thailand ni. Dan ini akan menjadi penyebab kepada memulakan kick off untuk perlawanan akhir. Aiman, ya. Ada serangan bertali arus daripada Kajang High School yang tidak henti-henti melalui set piece, melalui cara ini untuk High School Kajang. Oh. Terkena tolong dan terus saja terkena pemain pertahanan penalti. Jelas sekali penalti, apakah kita akan dapat melihat ulang tayang? Paruh masa pertama. Ya, jadi Nur Nabil. Super sub. Adakah beliau mempunyai ketenangan itu diselamatkan? What a save from the goalkeeper. Masih lagi Nur Nabil. Dikeluarkan. The goalkeeper. Masih lagi Nur Nabil. Long ball over the top. Leo memarahi pertahanan. Oh, baik di sana. Aiman berikan pada long ball. Bijak sekarang ini, mungkin diantar ke tengah, masuk ke dalam, merembat terus, dan terus saja masuk. Oh, Ihsan di sana untuk High School FC Kaisan. 2-0 di arena IPSG, Aiman, bagaimanakah? Oh, masuk ke dalam, melakukan Kain, antaran ke tengah, cantik, cantik. Satu lagi gol, Nur Nabil di sana untuk jaringan 3-0 buat SMK Kajang. Pertahanan pasukan, melihat saja gerakan daripada sebelah kanan yang disudahkan oleh Nur Nabil. Aduh, Denizol Islam. Dan itu dia. Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang sudah pun menjuarai Piala Dato' Mohtadhari edisi ke-6 2019. Tahniah, tahniah, tahniah buat pasukan SMK Tinggi Kajang. Tahniah.